kita sampai ke stasiun kereta api cepat Tegaluar. Dan nampak di depan sana dua set kereta api cepat. Kereta apinya lagi diparkir. Sedang berparkir di stasiun dan kereta api cepat Tegaluar. Penutup kepala hijau. Dan ini ada jalur kereta apinya di depan sana. Ini untuk langsir mungkin ya? Ini untuk langsir. Kelebihan. Ini jalan sementaranya, yang jalan yang sudah ada itu dari stasiun keluar jalan ini kan, istilah di sini, itu kalau lurus ke sana rancai ke, kalau belak kiri ini nyebrang rel, itu tembus ke GBLA, nah gitu. Nah supaya penumpang kereta api cepat tidak melewati perlintasan rel, maka ini sedang dibangun, itu ada pondasi-pondasinya ya. Jalan layang nanti di atas rel kereta api. Jadi keluar masuk dari stasiun Tegaluar tidak harus melewati perlintasan rel kereta api. Ya, kereta api cepat. Itu ada GBLA ya, kelihatan dari situ. Sudah terparkir ada dua pasang. Nah, itu GBLA. GBLA. Ya. Ya. Gelora Bandung Lautan Api, stadion sepak bola. Ya. Ya, kalau di belakang itu adalah kereta stasiun kereta cepat Tegaluar. Nah, sekarang bagaimanakah jalan menuju kota Bandungnya untuk saat ini? Ya. Nah, ini sekarang kita akan melalui rintisan jalan yang sedang dalam pengerjaan. Sekarang kalau kita lewat jalan ini, kalau lurus itu Rancaike. Kalau belok kiri, tembusnya Gelora Bandung Lautan Api. Kita coba ke kiri ya. Kita pilih ke kiri karena kita mau ke kota Bandung. Karena kita mau ke kota Bandung, kita melewati GBLA lurus sana ke Rancaike. Nah, ke arah situ akan dibangun pintu gerbang tol KM151 Padalenyi. Yang nanti merupakan titik pertemuan dari tol Getaci, Cisumdawu, dan Padalenyi. Ya, kita menyeberang ke perlintasan. Ini ada kereta api. Ya. Oh, ini ternyata udah jadi juga ini. Jadi. Kalau jalan layang yang udah jadi, kita tidak perlu melintasi rel kereta api seperti ini untuk menuju GBLA dan Masjid Al Jabar. Oh, ini jalan lama, jalan penghubung lama. Jalan penghubung lama dari desa Tegaluar menuju ke GBLA. Di bawah adalah jalan tol. Jalan tol Purbalenyi. Padalenyi ya. Nah, ini kita tembus ke GBLA. Nah, ini tapi jalan ini sebenarnya bukan ini, nanti jalannya lagi dibikin yang kereta api cepat yang jalan sebenarnya keluar untuk penumpang itu belum jadi kelihatannya, tapi udah pondasinya udah mulai ya udah 80% 90%. Nah, ini jalan sementara ya, kalau nah, itu GBLA di gerbang merah. Banyak juga yang bereksperimen ya, mencari jalan manakah yang merupakan jalan yang bakal tembus untuk keluar dari stasiun kereta api cepat GBLA. Kita ke kiri kan? Kita ke kiri. Kiri. Sekarang pakai karena hari Minggu ada pasar Minggu di sekitaran GBLA. Kita mau berhenti atau parkir atau gimana ini? Ya udah terus aja lah. Terus aja deh. Kiri ini, kali Pak, kiri ya. Ini gerbang merah. Itu adalah gerbang merah GBLA. Kiri atau kiri pulang? Ya, jalan keluar dari gerbang merah di GBLA ini kalau hari Minggu banyak dimanfaatkan untuk pasar tumpah ya, sehingga akses pengguna jalan itu semakin terbatas. Nah, dari gerbang merah GBLA kita menuju ke gerbang biru ya GBLA, kemudian bisa tembus ke Masjid Al Jabar.
Jadi kalau aksesnya sudah jadi, maka dari stasiun kereta api cepat Tegaluar ke Masjid Al Jabar cukup 5 menit saja. Ya, itu adalah penambahan Masjid Al Jabar dari jalan keluar GBLA. Di sekitarannya masih banyak sawah ya, dan masih ada burung-burung yang menyertai burung apa nih, burung bangau, bagus ya, burung sawah itu memang. Enggak pernah ya, yang menyertai Pak Tani ya, membajak tanahnya. Bagus burungnya. Burungnya masih bagus, ternyata masih ada burung seperti ini karena sepertinya sudah berpuluh tahun saya tidak melihatnya ya di kota Bandung ini karena memang jarang ke sawah. Ya, ternyata jalan tembus dari GBLA ke Masjid Al Jabar itu terpadu dah dengan pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan. Ini tadi karena dari stasiun kereta api cepat. Didatangilah istilahnya. Stasiun kereta api cepat Tegaluar, tembus tadi ke gerbang merah dari GBLA, terus muter lewat gerbang biru GBLA, terus tembus ini Masjid Al Jabar. Langsung Masjid Al Jabar. Nah. Ada di wilayah Gerimbagi, Kota Bandung atau Bandung Timur. Jadi kalau mau wisata ke Masjid Dan Al Jabar, kita ternyata tidak bisa belok ke kanan. Memang nggak akan lewat kanan. Jalan Cimenterang kan ke kanan. Memang kita nggak akan lewat situ. Sementara dari Masjid Al Jabar ini kalau kita lurus itu berarti lewat kembali ke Gerimbagi Selatan. Dan sambil kita melihat suasana terkini dari pengunjung Masjid Al Jabar ini, pantauan parkirnya penuh mulai dari ujung jalan tadi. Tempat parkirnya penuh, kanan, terus jalan juga penuh. Jalannya penuh. Dan masih banyak rombongan-rombongan yang datang, terbukti dari seragaman yang digunakan. Dan menariklah untuk didatangi bagi yang belum pernah berkunjung ke Masjid Al Jabar ini. Jadi kalau wisata ke Masjid Al Jabar bisa naik kereta api cepat, ternyata turun di Tegaluar. Oh ya, kedepannya sepertinya itu ya. Ya sekarang sih masih udah bisa. Iya. Jalannya udah ada, cuma jalannya masih jelek. Kereta cepat tapi kan belum ada, belum operasi. Ya, Agustus masih pengunjung-pengunjung atau jamaah atau wisatawan ya, wisatawan kalau untuk, kebanyakan ya, tapi setidaknya kalau mereka sholat sunat itu kan juga bisa di halaman. Kalau masjidnya tutup 2 jam buka, 2 jam tutup. Begini guys kondisi terkininya, parkir memperkaya tempat-tempat wisata di Kota Bandung, khususnya Bandung Timur.